Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika Nabi Musa berada di Bukit Thur Sina, maka Allah perintahkan dengan beberapa perintah. Salah satunya adalah untuk menegakkan sholat. Allah berfirman, wa aqimish sholata li dzikri, dan tegakkanlah sholat wahai Musa untuk mengingat kepadaku. Dalam kita melaksanakan sholat, hendaklah kita itu ingat kepada Allah, kalau bisa sejak takbiratul ihram sampai salam, semuanya ingat kepada Allah Ta'ala. Ketika kita takbir, kita ingat bahwa Allah itu zat yang maha besar. Ketika kita rukuk, kita harus ingat sebagian banyak adalah subhanallah. Kita ingat bahwa Allah itu maha suci. Maha suci dari berbagai macam kekurangan dan sifat-sifat yang tidak pantas. Ketika di akhir sholat kita bertasyahud, kita minta lindung kepada Allah Ta'ala dari berbagai macam hal yang membahayakan. Kita ingat bahwa Allah zat yang maha melindungi kepada kita. Namun kenyataannya tidak banyak orang-orang yang dapat ingat kepada Allah Ta'ala di dalam sholatnya. Maka mari kita semuanya berusaha untuk ingat kepada Allah Ta'ala dengan cara membaca bacaan sholat dengan lebih tartil, dengan adanya tumakninah dalam setiap gerakan-gerakan kita, dan dengan cara sedikit banyak memahami arti bacaan sholat. Semoga ke depan sholat kita dapat mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga kita akan menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.